Ingat, lebih baik terburu-buru di tujuan daripada terburu-buru mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan Nico Tommy Channel. Jadi untuk perjalanan kali ini atau video yang kami buat kali ini, kami ambil ketika kami melintasi sebuah jalan yang di daerah atau di tepian PT Grammer atau PT Marmer di daerah Desa Tresno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Dengan panorama yang begitu indah di kiri dan kanan, maka kami mengambil suatu ide untuk membuat sebuah konten jalur udara atau jalur langit tentang keindahan-keindahan panorama yang ada di dekat PT Grammer Tresno Maju tersebut. Bagaimana konten kami atau video kami kali ini? Simak terus, jangan kemana-mana, selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, jadi seperti terlihat dari kejauhan atau dari ketinggian, begitu indah panorama yang ada, padang luas atau hamparan hijau, bukit-bukit yang dilalui oleh sebuah sungai, kemudian untuk menghubungkan antara desa Kalirejo atau desa Pejambon dengan Desa Tresno Maju, didirikan sebuah jembatan yang masyarakat sekitar mengenal dengan istilah sebutan jembatan Grammer. Mengapa disebut dengan jembatan Grammer? Karena berada di lokasi pertambangan PT Grammer atau pertambangan marmer. Baik, lanjutkan, jangan kemana-mana, simak terus, semoga terhibur. Thank you.
Disampaikan juga kepada saudara-saudara sekalian bahwasanya padang yang terbentang luas ini sebelum-sebelumnya juga pernah dipergunakan atau ditanam dengan tumbuhan jagung. Ada beberapa pemodal-pemodal yang menanam jagung di daerah tersebut. Namun juga selain tanaman jagung, ada juga tanaman sawit yang mendominasi tempat tersebut. Baik, lanjutkan perjalanan ini, jangan kemana-mana, selamat menyaksikan. Setelah dirasa cukup puas, kami terbang ke sana dan kemari mencari cottage yang indah-indah. Tibalah kami di ujung video ini, saudara-saudara sekalian. Semoga video ini dapat cukup menghibur, membuat saudara-saudara bertambah segar, sehat, serta optimis untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.